Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai cara mengkonvert tipe file PNG ke JPEG. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang, bagaimanakah cara mengkonvertnya? Pertama kita lihat di sini. Pertama kalian klik kanan. Setelah itu kalian pilih Edit with Paint 3D. Kalian klik kiri, kalian akan membuka aplikasi Paint 3D. Dan jika kalian belum tahu, jika Paint 3D itu adalah versi terbaru dari Microsoft Paint yang berada di Windows 7. Dan sekarang kita lihat bagaimana cara mengkonvertnya. Dan tentunya mengkonvertnya gampang. Pertama kalian buka menu, setelah itu kalian buka Save As di sini. Dan setelah itu kalian pilih, di sini ada pilihan Save As Paint 3D Project, Save As Copy. Kita memilihnya yang Save As Copy. Setelah itu kalian pilih Image. Di sini terdapat pilihan Choose a File Format atau memilih format file. Setelah itu kalian pilih yang Image. Dan setelah itu nanti akan muncul Save As Type, disimpan sebagai tipe. Di sini langsung kalian pilih saja JPEG. Tentunya di sini ada bacaan bitmap atau BMP, GIF, dan TIFF. Yang kita pilih adalah JPEG. Dan setelah itu kalian pilih Save. Dan setelah itu di sini kalian skip saja. Dan sekarang kita lihat lagi. Dan di sini file sudah jadi. Di sini yang baru saja kita buat adalah file JPEG dengan size-nya lebih besar, 115 KB. Kita sudah dulu pertama kita. Terima kasih.